menerima pasien ya itu sebanyak 8 orang ya. Itu dua orang anak kecil laki-laki itu memang di IGD itu sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian 4 pasien itu kita rawat inapkan, 3 di ICU, 1 di ruang rawat inap biasa. Kemudian ada 2 lagi itu hanya berobat jalan. Jadi mereka itu masuk itu dengan kondisi cedera kepala dan luka bakar. Nah, sekarang kondisi mereka semua stabil, Pak. Ini hubungi tadi, katanya udah sini. Boleh, terlambat ya.